satu dua. Trek satu dua. Trek. Trek. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita berada di Pantai Selok, di deretan pantai-pantai Malang Selatan, sambil kita mereview satu buah produk terbaru dari GSN, Golok Sembelih Super Premium Official GSN, pesanan dari sahabat saya yang ada di Banyuwangi, Ustadz Abdul Hafid. Sudah selesai ini, Ustadz. Cakep banget. Kombinasi dari tanduk bonggolnya, tanduk rusa, dengan serangka ini gali sono keling, warnanya ciamik banget, cakep. Dan tentunya bonggolnya ini gede banget, untuk digenggamannya ini benar-benar mantep banget, gede. Nah, untuk aksesorisnya official merah putih dengan dural, simit mitingnya juga dipin ya, dan cakep ini, benar-benar garapan yang cukup epic sekali. Tuh kelihatan mirror seperti kaca untuk finishingnya, bisa untuk ngaca nih cewek-cewek yang ada di pinggir pantai. Masya Allah, masya Allah, seperti ini mirrornya, luar biasa. Dipadukan dengan keindahan alam yang ada di deburan ombak yang ada di pantai selatan nih. Oh, masya Allah, luar biasa, cakep banget. Sisi baliknya juga demikian, sama finishingnya tuh. Kelihatan ya alam yang cukup asri. Ini materialnya baja bohler N695. Nah, masya Allah, indah banget. Keren, keren, keren. Ustaz David sudah selesai dan insya Allah jenengan akan puas. Sebelumnya beliau memahar yang saya review juga di pantai Kondang Merak. Nah, itu yang handle tanduk rusa, beliau mahar datang sendiri ke Malang. Tahun sebelumnya beliau memahar gacuan saya yang mirror juga seperti kaca, luar biasa. Ini diam-diam menganyutkan ini Ustadz Hafid ini. Oke. Ini di senja hari, di senja ya, karena tadi pagi kita sebenarnya singgah di pantai Tanjung Penyu, tapi di sana ada larangan dan apa namanya, pengelolaannya sudah semi modern, sehingga di luar ada tulisan
dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan berburu, sehingganya saya kurang pede untuk mereview, untuk membawa produk-produk masuk ke dalam. Nah ini pindah kita di Pantai Selok, deretan Banyumeneng dan Pantai Kondang Merak yang ada di Malang Selatan. Ini sudah beres untuk tanduk rusanya, ini bonggolnya ya, bonggolnya, dan cakep ini, mau dipakai gaya gesek, gaya tarik murni, juga bonggol model kayak jengkolan gitu atau dorik, insya Allah ini oke banget. Ini material baja bohler N695, ini sudah kasta tinggi juga untuk material baja bohler N ini, kelas N ini sudah kasta tinggi. Di atasnya lagi ada M390, ada Elmak juga. Untuk panjang bilahnya 31 cm, lebar bilah 3,7, dan ini lebarnya kita buat lempeng lurus, memudahkan nanti kalau dipakai menyembeli. Ini enak, model bilah Betawian lurus gini, enak. Oke, insya Allah kalau premium bisa dipastikan pasti slice tisu. Garing banget, gurih, garing untuk ketajamannya. Nih, seperti ini. Set, lep, masya Allah. Insya Allah puas, Ustadz Hafid, puas. Tinggal kita kirim, dan beliau juga saya mintai DP langsung dilunasi. Jadi enak nanti ketika sudah jadi seperti ini kan, tinggal kirim, orangnya atau konsumennya tinggal menerima. Untuk sahabat-sahabat GSN yang lain, silahkan jangan lupa dipersiapkan, dicicil-cicil setiap bulannya. Jangan menunggu momen-momen tertentu saja, jangan menunggu jelang Idul Adha. Barangkali berminat model seperti ini, bisa kita buatkan dengan material apapun, bisa. Mau dibuat mirror seperti ini, mau material bekas maupun material modern juga bisa. Bisa silahkan dikomunikasikan di nomor kontak yang tertera di layar kaca. Demikian akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.